Gusti Allah mengijabah dongane Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki punya anak momongan ponakane jenenge Siti Maryam. Nah gitu. Ceritane kesolehane Siti Maryam seperti niku. Nah barokai dongane Nabi Zakaria niki kangge kula sing gelem poso hari ketiga, Gusti Allah ngijabah supaya donga ingkang kita waos. Menawa kula panjenengan saya niki dalam kehidupan niki butuh terkabulnya semua cita-cita. Wes kepengin seger waras, kepengin ekonomi lancar, kepengin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anake manut kabeh dan seterusnya, tambah bertambah usia tambah kesolehan. Ya, dari hari yang ketiga wal yaumur rabi, hari yang keempat, hari yang keempat wulida fihi Isa alaihi salam, faman sallahu nafallahu anhul ba'sa wal faqra wa kana yaumul qiyamah ba'al safratil barratil kira. Hari yang keempat bulan Dzulhijjah niki Nabi Isa dilahirkan. Monggo sapa le wong sing poso hari keempat, Gusti Allah ngilangno semua kekhawatiran, ketakutan, duka cita, kesedihan dan seterusnya, dijauhkan, diselamatkan dari kefakiran. Jadi Gusti Allah sudah seperti ini janjinya, semuanya akan terjadi. Dan nanti dari kiamat orang itu akan bersama para malaikat yang punya sebutan apa di Al-Qur'an, dengan safaratil kiramil abaratil karkiram. Para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Ada penafsiran safaroh niku adalah malaikat sing ngawaji terus. Ada yang menafsiri malaikat sing setiap pagi niku keliling wonten sekitaran swarga. Terus baru malaikat yang bagus-bagus, siro malaikat yang mulia-mulia. Wes luar biasa. Kemudian wal yaumul khamis mulida fihi Musa alaihi salam. Faman sabada dzalikal yaum buri'a minan nifaq au adzabil qabri. Benar ya? Hari yang kelima bulan Dzulhijjah niki Nabi Musa dilahirkan. Maka barang siapa sing poso hari kelima niki, monggo Gusti Allah nyelametno dheweke, membebaskan dheweke saka segala bentuk perbuatan munafik, ngoten nggih, dan diamankan dari siksa kubur. Iki luar biasa nggih, kajaran pedene sakmono niki kudu harus berusaha kita perjuangkan. Wis ambil pirang dino niki terserah kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah sangat ngambil sedoyo ya, karena apa ya, bulan mulia ini yang berada di tahun ini bukan di tahun yang akan datang. Khawatirnya belum mesti tutup kuno lah kan ya. Wal yaumu sabi, wal yaumu sadis, benar ya. Fatahallahu fihi liman nabihil khair, faman somahu yadurullah ilaihi dirrahmah. Wala yu'adzabu ba'dahu abada. Hari yang keenam di mana Allah niku membuka kebaikan kepada para nabi. Di para nabi niku oleh kebaikan jalan yang terbaik diberikan kepada para nabinya. Maka barang siapa sing poso hari keenam, wong iku mang Gusti Allah akan dilihat dengan pandangan rahmate dan tidak akan menerima adab sesudahnya sampai atau untuk selama-lamanya. Jadi mesti pandang dengan pandangan rahmat sampai Gusti Allah wis tidak akan menerima adab selama-lamanya. Kalau belajar dengan sudah perlu memanfaatkan momen ini. Kemudian wal yaumus sabiq, hari yang ketujuh. Aghlaqa hayyallahu yughlaqu abwaabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya al ayyamu husur. Ngerti ya?
wa taftahu ngaten wa taftahu lahu salasina ya Allah salasina babanna min al yusri min al yusri artinya ngeten nek mboten salah ngeten nggih sinten tiyang napa di hari ke-7 niki Gusti Allah menutup seluruh pintu neraka jahanam faman sawahu agrakallahu salasina lahu salasina abwa salasina babat minal usri wa fatahalahu salasina babat minal usri hari ketujuh ini ikusi Allah nutup pintu-pintu neraka jahanam dan tidak akan pernah dibuka sampai lewat 10 dino bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 neraka jahanam pintunya ditutup semua. Maka barang siapa yang mempuasainya hari ketujuh poso bulan Dzulhijjah maka Gusti Allah akan menutup nggih, akan menutup 30 pintu dari macam-macam kesulitan dan akan membuka pintu 30 macam pintu dari kemudahan. Sing sulit-sulit akan dibuka ditutup oleh Gusti Allah, sing gampang-gampang dibuka. Barokah hari ketujuh di bulan Dzulhijjah niku. Kemudian hari yang ke-8 yang kita kenal adalah yaumul tarwiyah, hari tarwiyah. Ini pak sing paling bersejarah ada di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nopo kagunane bulan Dzulhijjah, hari tarwiyah niku tidak lain adalah man shomahu ngoten ya utiya lahu minal ajri ma la ya'lamu illallah. Hari Arafah niku hari tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah niku bersejarah nggih niku nek ceritane Nabi Ibrahim bermimpi kedatangan apa dipanggil oleh Allah disuruh menyembelih putranya Nabi Ibrahim. Ngeten ya. Impian itu masih diragukan. Apa fokus Allah apa tenanan. Masa aku ngimpi karo gak podo karo ngimpine wong biasa lah gitu nggih. Ngimpi niku kok aneh. Kok nyembelih putrane kan otomatis aneh nih gitu. Nggih. Aneh. Waduh seperti apa ini? Ya, tidak lain memang mengukur kedalaman keimanannya Rasulullah Nabi Ibrahim cinta entina anak karena Gusti Allah dalam keraguan niku tarwiyah niku menenekati dilakukan kembali agar mimpi niku supaya datang dengan sebenarnya sedino tarwiyah hari ke-8 niku Kanjeng Nabi Ibrahim poso. Ya tanpa ajaran itu insyaallah ngeten tiyang nek kepengin istikharah ingin melihat apa yang terjadi apa yang lebih baik dilakukan panjenengan saya mati boleh mantu tapi nang buka apa kan istikharah di sege nah niku satu hari niku nek engko bengi kate salat istikharah satu hari itu lakukan pemutihan wong mek posone kan akeh maksiat sing ditinggal lawang ya wong karena pun posone ya. Itulah pemutihan. Nanti di terawang mani bengi di sholat istikharah si Nabi Ibrahim ternyata berita itu muncul lagi impian itu sama dengan yang awal. Benar-benarlah dalam keyakinan Nabi Ibrahim bahwa itu memang perintah Gusti Allah. Ya. Terus pada malam hari itu dalam kedermakan paman somamu melihat wong sing poso hari ke-8 niku Gusti Allah diparingi ganjaran saking gedhe ganjaran tak seorang pun yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hari ke-9 ala yaumut tasih, ngoten ya yaumul arafah. Faman shomahu kana kafaratan lisanatin mahdiyah wa sanatin mustaqbalah. Hari yang ke-9 kita kenal dengan hari Arafah. Arafah itu dalam ceritanya Nabi Ibrahim
menyaksikan yang impian yang kedua pada malam ke-9 itu. Maka hari ke-9 itu Nabi Ibrahim juga puasa. Arafah dalam arti benar-benar tahu bahwa itu impian itu memang nyata dari Allah, dan pelaksanaannya menyembelih Nabi Ismail itu ceritanya di tanggal 10 yang kita kenal hari kurban. Maka barang siapa puasa, puasa di tanggal 9 puasa Arafah niku, tiang niku, puasa satu hari yang dilakukan oleh tiang niku adalah menghapus dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Niku Pak, luar biasa. Wal yaumul hasyir, hari yang ke-10 adalah hari kurban. Al-adhi hari-hari kurban. Maka man qoroba kurbanan fa bi kulli qatratin qatrat min damihi wa fallahu dhunuba wa dhunuba iyalihi. Wa man at'ama mu'minan fihi aw tasaddaqa bi shadaqatin ja'alahu Allahu yaumal qiyamati aminan wa kana mizanu asqala min jabali Uhudin. Gitu, tanggal 10 bulan Dzulhijjah niku adalah hari kurban. Maka barang siapa yang berkurban, setiap tetes darah yang mengalir dari pemotongan hewan kurbannya itu Allah mengampuni dosanya dan dosa anggota keluarganya. Maka barang siapa di hari itu memberi makan orang mukmin, ya sabarnya beliau bau bagaimana dia, atau sodako dengan sodako sekadarnya, maka ambil Gusti Allah besok di hari kiamat diamankan, aman, dilindungi, dijaga, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan adalah timbangan amal baiknya akan lebih bobot daripada Jabal Uhud di Pulau Panjiran Soyok. Dari besarnya pahala yang diberikan oleh Allah diturunkan di bulan Dzulhijjah untuk kita semua ini niki luar biasa. Nah, tinggal kesempatan kula panjenengan sedaya niki atau rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita niki kan boten cukup Pak ngelakoni ibadah fardu. Sunah-sunahe mari kita diangkat. Terus kira-kira yang apa lek kate ngelakoni apa sorengan ampun ora oke. Ampun dipanjenengan pokoknya kalau semuanya 10 dino gak ngangkat, sing pitung dino gak ngangkat, angkat tuh wisah moyo-moyo taruhiyah karo nopo karo Arafah. Wis lia-liane apa jare. Oke, mungkin sekedar iku kang saged kita aturaken, mudah-mudahan Allah menyiapkan kita untuk panjenengan soyo kondisi kesehatan mudah-mudahan terjaga sehingga bisa menghormati bulan mulia, bisa melaksanakan puasa sunnah atau ibadah kurban. Allahumma ya Yai Dul Karim sekalian,
almarhum ayai Kaib sekalian, almarhum ayai Imran sekalian, almarhum Bapak Sukiman, almarhum Bapak Asik sekalian, almarhum Hari, almarhum almarhum Ponya, almarhum Ponyakin, almarhum Saidi, almarhum Bapak Surat sekalian, almarhum Mbah Mu, almarhum Bapak Nga, almarhum Bapak Nga Tecip, almarhum Bapak Nga Tecip, almarhum Bapak Holik, almarhum Siti Adia, almarhum Siti Musnah, almarhum Nur Soleh, almarhum Bapak Nur Hadi, almarhum Bapak Suami, almarhum Bapak Janto, almarhum Ali Wafa, almarhum Yai Hamza sekalian, almarhum Yai Roja sekalian, almarhum Mbah Sehat sekalian, almarhum Mbah Salim sekalian, almarhum almarhum Bapak Suparman sekalian, almarhum Bapak Mansur sekalian, almarhum Bapak Ikhwan, almarhum Bapak Sofi, almarhum Bapak Haji, almarhum Bapak Haji Jundi, Jundi sekalian, almarhum Agus, almarhum Bapak Hindun Mat Sardi, Maisal, almarhum Bapak Kosim sekalian, almarhum Maksumi, almarhum Bapak Zainuri Ismail, almarhum Bapak Isa Ataklan, almarhum Haji Haji Mufusaid Ula Mufirlahum Warham, almarhum Ibu Rusdi, almarhum Ibu Syati, almarhum Tuwi Nam Mufirlahum Warham Umati Mufanum Wakrim Nusulam Wasimah Farum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.